Dosa yang paling besar, yang paling banyak dilakukan oleh manusia pada hari ini dan hampir ada di dalam setiap rumah ialah dosa meninggalkan solat. Betapa Nabi kata, aku kalau boleh nak bakar rumah kalau orang tak main sembahyang berjemaah. Pemisah di antara Islam dan kufur ialah meninggalkan solat. Tinggal solat, terus masuk belah no. Sebab tu mazhab Hambali, mazhab Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, orang yang meninggalkan solat dihukum sebagai kafir. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan dan tidak dikebumikan di perkuburan Islam. Besar, semayang ni besar. Solat. Dan di Malaysia, untuk pengetahuan kita semua, seperti mana yang selalu disebut oleh ustaz-ustaz lain, di Malaysia 80 hingga 85% umat Islam di Malaysia tidak mengerjakan semayang. Amal tuan-tuan, baru semayang. Allahu Rabbi. Sebab semayang yang baik, semayang yang sempurna, semayang yang diterima oleh Allah akan mencegah diri orang yang semayang itu daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, budak kalau dia buah teramana pun, tapi kalau dia semayang, buah dia ada hak. Percayalah. Buah macam mana ustaz? Alah, buah balik lambat, 12:30 malam baru balik. Buah siap rokok, buah suka melepak. Budak kalau dia buah teramana pun, kalau dia semayang, jahat dia ada perenggan, insyaAllah. Tapi kalau budak tu dia jahat, dia campur dengan tak semayang, maka jahat dia tidak bersempatan. Apa lagi kebaikan yang kita harapkan daripada seorang anak yang tidak mengerjakan semayang? Maka tak ada kebaikan. Sebab satu orang manusia bila dia tak semayang, dia buatlah 1,000 kali umrah, dia bacalah Quran sehari 30 juzuk, dia bersedekahlah sebulan 50,000 pun, nescaya kesemua ibadat dia tidak diterima dan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa kunci Allah terima semua jenis ibadat? Solat.